Assalamualaikum. Last daripada Cathy. Ni rumah spek rakyat. Dua rumah ni buat dua. Jadi rumah ni berkeluasan 1200 untuk dua ni. So tu jadi 900 kps lah. Berapa angkat ni? Okay, assalamualaikum. Masuk dulu. Hak mana baru masuk, minta tolong masuk dulu. Share-share dulu. Share satu, share dua. Bantu kita untuk menaikkan view pada petani. Okay, insyaAllah pada petani kita akan buat review. Kita akan buat review untuk package rumah rakyat. Package rumah semi-D yang menggunakan spek rumah rakyat. Okay, jadi kepada yang baru masuk, minta tolong share dulu. Minta tolong share dulu. Share satu, share dua. Bantu kita untuk menaikkan view pada petani, insyaAllah. Okey, jadi kepada yang sudah share, saya ucapkan ribuan terima kasih. Ribuan terima kasih kepada yang sudi share siaran kita pada petang ni. Okey, saya jawab soalan. Juwairiyah Zaiki. Harga. Okey, untuk harga ni, package rumah rakyat. Untuk rumah ni yang berkeluasan dengan 1200 kaki persegi, harga untuk rumah ni adalah 120K sahaja. Harga jatuh 100 yas kaki. Untuk spek rumah rakyat ni harga RM100 sahaja sekaki. Jadi untuk keseluruhan harga rumah RM120K sebelum penambahan untuk atap genting. Okey. Tengoklah. Okey, jadi kepada yang berminat khususnya warga Terengganu, warga Kelantan dan warga Pahang, yang mana berminat nak buat rumah di atas tanah sendiri, jangan malu jangan segan, boleh terus tekan link di atas, insya-Allah kita boleh bantu tuan-tuan dan puan-puan dalam urusan nak buat rumah. Okey, jadi yang kepada yang baru masuk, minta tolong share dulu, share satu, share dua. Bantu kita untuk menaikkan view pada petani. Okey, insyaAllah kita akan buat review untuk rumah semi-D. Rumah semi-D yang menggunakan package rumah rakyat yang berharga RM100 sahaja sekaki. RM100 sahaja sekaki. Okey, jadi minta tolong share dulu sebelum kita mulakan live kita secara lebih detail. Minta tolong share dulu. Share satu, share dua. Bantu kita untuk menaikkan view pada petang ni. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. View kita dah sampai 40 Kita mulakan untuk proses review kita Okey, rumah di depan saya ni adalah package rumah rakyat package rumah rakyat. Tuan rumah menggunakan package rumah rakyat ni untuk buat rumah semi-D rumah semi-D. Okey, untuk keluasan rumah semi-D yang di depan saya ini adalah 1200 kaki persegi 1200 kaki persegi. Sebelah rumah jatuh 600 kaki persegi untuk sebelah rumah jatuh 600 kaki persegi. 3 bilik dan 2 bilik air untuk sebelah-sebelah rumah. Okey, untuk sebelah-sebelah rumah keluasan 600 kaki persegi, 3 bilik dan 2 bilik air untuk sebelah-sebelah rumah. Jadi keseluruhan untuk dua-dua belah rumah ni, keseluruhan keluasan dia adalah 1200 kaki persegi, 6 bilik dan 4 bilik air, 6 bilik dan 4 bilik air untuk keseluruhan dua-dua belah ni. Okey. Untuk spek rumah rakyat ni adalah spek rumah basic iaitu
Lantai semi render biasa, semi render biasa untuk lantai. Dan atap kita hanya bagi atap zinc metal deck. Zinc metal deck. Untuk atap genting rumah ni, tuan rumah membuat penambahan. Tuan rumah buat penambahan atap genting untuk rumah dia. Okey, jadi kalau kira spek biasa, spek biasa iaitu spek rakyat, kita hanya bagi semi render dan atap metal deck biasa. Okey, Juariah Zaiki, 120k untuk 2 biji. Ya, betul puan. Puan Juariah, Puan Juariah Zaiki, 120k untuk 2 biji rumah, 120k untuk 2 biji rumah. Harga RM100 sekaki, Puan Juariah, RM100 sahaja sekaki dengan keluasan 1200 kaki persegi. Sebelah-sebelah jatuh 600 kaki persegi, untuk sebelah-sebelah. Jadi kalau Puan Juariah berminat, kalau Puan Juariah berminat, jangan malu, jangan segan puan, jangan malu, jangan segan, boleh terus tekan link di atas. InsyaAllah kita boleh bantu puan, kita boleh bantu puan untuk proses buat rumah. Okey. Untuk rumah ni, kita boleh buat secara tunai ataupun secara pengeluaran KWSP ataupun kita boleh buat secara loan, Kita boleh buat secara loan, tak ada masalah. Yang mana kata dok tahu nak buat loan macam mana, dok tahu nak urus loan macam mana, jangan risau, jangan rungsing, Jangan risau, jangan rungsing. Kerana kita ada pegawai-pegawai kita yang bersedia, yang bersedia untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan dalam urusan nak buat loan. Jangan risau, kerana pegawai-pegawai kita akan membantu tuan-tuan dan puan-puan dalam urusan nak buat loan. Okey, Haizan Makno, mana Encik Najmi? Tak pernah dengar suara. Dia nak juga tukar orang lain cakap. Ha, beri boh, jangan risau, jangan rungsing boh. Boh Haizan Makno, jangan risau, jangan rungsing. Sekejap lagi Najmi ambil alih, Sekejap lagi Najmi ambil alih. Jangan risau, jangan rungsing. Okey, sekejap lagi kita bagi ke Brother Najmi, Brother Najmi untuk sambung live kita, InsyaAllah. Ya, Rik Bandar. Waalaikumsalam, tuan. Ni bahagian tepi. Dan ni bahagian belakang rumah dia lah. Rumah ni tuan dia buat secara berkembang. Rumah ni kalau sebelah-sebelah naik 100 kps. Kalau dua jadi 1200 kps. Saya akan bawa masuk meninjau di dalam kawasan dalam rumah lah. Saya bawa masuk dalam rumah. Di bandar, pembinaan tanah sendiri ke macam mana tuan? Ya, tanah sendiri, tanah mak ayah. Okay. Ni ruang tamu. Ruang tamu rumah. Dan ni master bedroom dia lah. Master bedroom dia ni, dalam bilik ada bilik air. Okey. Dan kita akan bawa pergi ke bilik yang teruk lah. Okay. Ni bilik yang keluar. Ya, Imran Muhtar masuk dalam nak tengok. Ya, dah masuk dalam ni tuan. Terbau dekat belah mana rumah? Fadi Azham, terbau dekat belah mana rumah? Dekat Tunggal. Dekat dengan Bukit Tunggal, Fadi Azham. Okey. Kita tanah buat bilik air dekat luar lah satu. Dan ni dapur. Pintu belakang dan bilik nombor 3. Ni bilik nombor 3. Okey. Dan saya akan bawa meninjau ke rumah sebelah lagi. Okey, ni rumah sebelah dia. Ni ruang tamu.
ni master bedroom dia. Master bedroom dia samalah dengan rumah belah tu. Ada bilik air juga ni. Lebih bilik. Saya pergi ke bilik nombor 2. Rumah ni ada proses tengah berindah dah. Oh, Juwairah Zaki, boleh share pelang rumah tak? Boleh, boleh, boleh. Puan hanya tekan link je. Nanti pegawai di perumahan akan jawab soalan puan tu. Ni bilik air luar dan ni bilik nombor 3. Hey. Assalamualaikum tuan. Hasimah nak buat suti kat gedung tengah besar. Boleh. Puan Hasimah hanya tekan link dekat bawah tu dan pegawai perumahan akan menjawablah soalan puan Hasimah tu. Comel lah rumah ni. Oh, Nik Nazim, kalau semedi petal lain ada kau? Ya, ada Nik Nazim, ada. Rumah ni tuan dia buat penamahan lah. Oh, menggunakan atak geting. Okey, ni bahagian depan full eh. Jadi kepada yang berminat nak buat rumah semidi, boleh terus tekan link di atas. InsyaAllah pegawai-pegawai kita bersedia eh untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan dalam urusan nak buat rumah. Untuk design-design lain untuk semidi, kita ada eh. Dengan syarikat, kita ada eh. Kita ada pelbagai jenis design eh. Bergantung atas apa kata kehendak tuan-tuan dan puan-puan. Ha, ini kalau untuk design macam ni, tuan rumah dia nak buat design budget. Jadi kita buat macam ni lah atas persetujuan tuan rumah. Okey. Jadi kepada warga Terengganu dan warga Kelantan yang berminat nak buat rumah di atas tanah sendiri, boleh terus tekan link di atas. InsyaAllah kita boleh bantu tuan-tuan dan puan-puan dalam urusan nak buat rumah. Okey, jadi saya pusing kawasan keliling rumah kejap eh. Kita tunjuk bahagian tepi dulu. Okey, ini adalah bahagian tepi rumah untuk rumah semidi ni. Okey, kita pusing slow-slow, kita tunjuk bahagian luar. Okey. Okey, ini adalah bahagian belakang rumah. Okey, ini dah untuk rumah yang pertama, yang di sebelah sana adalah rumah yang kedua eh. Okey, jadi kepada yang ada pertanyaan jangan malu, boleh terus komen di bawah. InsyaAllah kita akan baca segala pertanyaan tuan-tuan dan puan-puan. Okay, kita tunjuk bahagian tepi sebelah kanan. Okey. Okey, jadi saya ulang balik untuk package rumah semidi ni eh. Tuan rumah menggunakan package rumah rakyat. Yang berharga RM100 sekaki, iaitu spek rumah basic RM100 sahaja sekaki eh. Jadi untuk keluasan rumah semidi ni keluasan untuk kedua-dua belah ni adalah 1200 kaki persegi eh. 1200 kaki persegi untuk kedua-dua belah eh. Jadi untuk sebelah-sebelah jatuh 600 kaki persegi eh. Tiga bilik dan dua bilik air.
Okey, Encik Hafizi Fiz eh. Hafizi Fiz. Nice design. Okey, alhamdulillah eh. Terima kasih Encik Hafizi. Okey, jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat eh, boleh terus tekan link di atas. Insya-Allah pegawai-pegawai kita boleh membantu eh. Boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan dalam urusan nak buat rumah. Jadi jangan malu, jangan segan eh. Boleh terus tekan link di atas. Insya-Allah kita bantu sebaik mungkin eh. Okey. Jadi untuk rumah ni eh, untuk rumah ni yang mana ada cash kita boleh buat secara cash, yang tak ada cash kita boleh bantu untuk buat permohonan loan eh. Kita boleh bantu untuk buat permohonan loan sama ada loan kerajaan LPPSA ataupun loan bank boleh eh, tak ada masalah. Hantar sahaja slip gaji kepada pegawai-pegawai kami. Insya-Allah pegawai-pegawai kami bersedia eh, untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan sama ada untuk apa, untuk semak kelayakan loan ataupun untuk apa berkongsi mengenai design-design rumah ataupun package-package rumah boleh, tak ada masalah eh. Kita boleh bantu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kepada hak mana kata tak tahu nak buat loan macam mana, nak urus loan macam mana, jangan risau, jangan rungsing eh. Kerana kita ada pegawai-pegawai kita yang bersedia untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan dalam urusan nak buat loan. Okey, jadi saya tunjuk sekali lagi eh bahagian dalam macam mana. Saya tunjuk sekali lagi bahagian dalam macam mana. Okey, ni adalah bahagian ruang tamu dia. Ini adalah bahagian ruang tamu dia. Okey, rumah ni memang cukup-cukup berbaloi eh, dengan hanya 120K eh. Dengan hanya 120K, tuan-tuan dan puan-puan dapat 2 biji rumah eh. Tuan-tuan dan puan-puan dapat 2 biji rumah dengan keluasan sebelah-sebelah 600 kaki persegi eh. Dengan keluasan sebelah-sebelah 600 kaki persegi, 3 bilik dan 2 bilik air. Okey, ini adalah bahagian ruang tamu dia. Kita tunjuk bahagian bilik master bedroom eh. Okey. Ini adalah bahagian bilik master bedroom kita eh. Bilik master bedroom kita. Keluasan bilik eh, keluasan bilik dalam 12-13 eh, untuk keluasan bilik. Okey, keluasan bilik master bedroom dalam 12-13. Okey, di dalam bilik master bedroom kita ada tandas yang pertama eh, tandas yang pertama. Okey, ni bahagian tandas yang pertama di dalam bilik master bedroom. Okey. Untuk spek rumah rakyat ni eh, untuk spek rumah rakyat ni kita hanya bagi mozaik di dalam tandas sahaja eh. Kita hanya bagi mozaik di dalam tandas sahaja. Okey, jadi di luar kawasan-kawasan luar ni kita hanya bagi simen render biasa eh, simen render biasa. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak buat penambahan mozaik ataupun nak buat penambahan atap genting, boleh eh, tak ada masalah, boleh tak ada masalah. Kita akan, tapi akan ada sedikit cas penambahan eh, kita akan ada penambahan sikit lah. Okey. Okey, kita tunjuk bahagian bilik yang kedua eh. Kita tunjuk bilik bahagian yang kedua. Okey, ini adalah bilik yang kedua eh. Bilik yang kedua. Okey. Bilik yang kedua eh. Bilik yang kedua. Keluasan bilik yang kedua eh. Keluasan bilik yang kedua dalam 10-10 eh. Untuk keluasan bilik yang kedua dalam 10-10 eh, keluasan bilik yang kedua. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan eh, yang mana berminat nak buat rumah di atas tanah sendiri, jangan malu, jangan segan eh, jangan malu, jangan segan, boleh terus tekan link di atas. InsyaAllah pegawai-pegawai kita bersedia eh, untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan dalam urusan nak buat rumah. Jadi jangan malu, jangan segan eh, boleh terus tekan link di atas. InsyaAllah kita akan bantu sebaik mungkin eh, untuk merealisasikan rumah impian masing-masing eh, InsyaAllah. Okay, jadi kita tunjuk bilik yang ketiga eh. Okay, ini adalah untuk bilik yang ketiga eh. Bilik yang ketiga, untuk keluasan bilik yang ketiga ni sama juga eh, dalam 10-10 untuk keluasan bilik yang ketiga. Okey. Keluasan bilik yang ketiga dalam 10-10.
memang sangat-sangat sesuai eh. Rumah ni memang sangat-sangat sesuai kepada hok mana kata nak buat sewa eh. Nak buat sewa ataupun nak buat investment, jadi memang sangat-sangat sesuai eh untuk dibuat sewa. Jadi yang kepada yang dah ada tanah eh, kepada yang dah ada tanah, jangan tunggu lama-lama orang kata eh. Jangan tunggu lama-lama. Kerana semakin lama kita tunggu eh, semakin lama kita tunggu, semakin meningkat eh harga-harga rumah, harga-harga barang dan harga-harga upah tukang eh. Harga semakin tahun semakin meningkat eh. Jadi jangan tunggu lama-lama orang kata. Okey. Kita tunjuk inilah tandas yang kedua eh. Tandas yang kedua di bahagian dapur eh. Tandas yang kedua di bahagian dapur. Okey. Okey, kita tunjuk bahagian dapur eh. Okey, ini adalah bahagian dapur kita eh. Bahagian dapur kita. Keluasan bahagian dapur eh. Keluasan bahagian dapur dalam 10-11 eh. Untuk bahagian dapur 10-11 eh. Untuk bahagian dapur. Jadi kepada warga Terengganu, warga Kelantan dan warga Pahang eh, yang mana berminat nak buat rumah di atas tanah sendiri, boleh terus tekan link di atas. InsyaAllah kita boleh bantu tuan-tuan dan puan-puan dalam urusan nak buat rumah eh. Okey, jadi jangan malu, jangan segan, boleh terus tekan link di atas. Okey, saya ulang eh, untuk rumah ni eh, untuk rumah ni harga rumah eh 120K eh, 120K dengan keluasan rumah 1200 kaki persegi eh, 1200 kaki persegi, sebelah-sebelah jatuh 600 kaki persegi eh, untuk sebelah-sebelah jatuh 600 kaki persegi untuk sebelah-sebelah. Untuk sebelah rumah ada 3 bilik dan 2 bilik air eh, 3 bilik dan 2 bilik air. Jadi memang cukup-cukup berbaloi eh, memang cukup-cukup berbaloi dengan hanya 120K eh, 120K. Tuan-tuan dan puan-puan dapat 2 biji rumah eh. Tuan-tuan dan puan-puan dapat 2 biji rumah. Memang cukup-cukup berbaloi eh untuk kita buat, untuk dibuat sewa ataupun nak buat investment. Jadi memang cukup-cukup berbaloi. Jadi jangan lepaskan peluang eh, jangan lepaskan peluang sementara harga rumah ni masih berbaloi eh, masih berbaloi. Jadi jangan tunggu lama-lama kata, jangan tunggu lama-lama. Kerana semakin lama kita tunggu, semakin meningkat eh harga-harga rumah dan harga-harga barang dan harga-harga tukang. Jadi jangan tunggu lama-lama orang kata. Jadi saya tunjuk bahagian sebelah lagi eh. Saya tunjuk bahagian sebelah lagi. Okey, saya akan tunjuk di bahagian sebelah lagi eh, untuk rumah semi-di, rumah semi-di pakej rakyat. Okey, ni untuk bahagian sebelah lagi, untuk rumah bahagian sebelah lagi. Ni dari bahagian hadapan rumah. Okey, ni dari bahagian hadapan rumah, rumah semi-di pakej rakyat berharga 120,000 dengan keluasan 1200 kaki persegi, 600 kaki persegi sebelah. Okey, saya akan buat review untuk rumah yang sebelah lagi ya. Okey, ni bahagian hadapan. Okey, pintu masuk belah kiri eh, rumah sebelah. Okey, ni ruang tamu, bahagian ruang tamu. Ruang tamu untuk rumah semi-di pakej rakyat. Okey, ni bahagian ruang tamu. Okey, ni dari hadapan, bahagian ruang tamu dan pintu hadapan. Tuan rumah ni memilih pintu hadapan iaitu pintu sedaun setengah. Okey, pintu sedaun setengah. Okey. Okey, ni kita akan beralih kepada master bedroom. Master bedroom, keluasan bilik utama. Okey, ni. Okey, maafkan saya, ni bilik kedua, bilik kedua dengan keluasan 10x10 kaki, 10x10 kaki. Okey, untuk bilik pertama. Okey, ni untuk bilik kedua. Juga dengan keluasan yang sama, 10x10 kaki, 10x10 kaki. Okey, untuk bilik yang kedua. Okey, kita akan masuk pada master bedroom. Okey, ni untuk bilik master. Okey, bilik master ni dia buat tandas, tandas asing ya, untuk tandas di dalam maksudnya. Okey, bilik master.
Okey, master bedroom. Okey, ni bahagian tandas di dalam master bedroom. Okey. Okey, ni tandas dia. Okey, seterusnya kita akan ke bahagian dapur. Okey, bahagian dapur. Okey, sebelum ke bahagian dapur, kita ada satu lagi tandas di mana untuk dia buat di luar senang, sekiranya ada tetamu ataupun siapa-siapa yang nak guna tandas, senang. Okey. Okey, ni seterusnya ni dapur dia, pintu dapur dan juga sinki di bahagian dapur, tingkat dapur. Okey, ni pandangan dari dapur ya. Okey, ni dari pandangan dari dapur. Pakej rumah CMD, pakej rakyat dengan harga RM120,000 anda dapat memiliki 2 unit 2 biji rumah ya dengan harga RM120,000. Okey, ini bahagian ruang tamu. Okey, seterusnya. Okey, saya akan tunjuk daripada bahagian luar rumah. Pakej rumah rakyat CMD dengan harga RM120,000 dengan keluasan 1200 kaki persegi, 600 kaki persegi sebelah. Okey, dari bahagian hadapan ya. Pakej rumah rakyat CMD RM120,000 dengan keluasan 1200 kaki persegi, sebelah 600 kaki persegi. Okey, sebarang pertanyaan boleh tanya. Kami pegawai pemasaran kami bersedia untuk menjawab sebarang persoalan. Okey. Saya ulang, pakej rumah CMD RM120,000 dengan keluasan 1000 kaki persegi dengan hanya 600 kaki persegi sebelah dengan harga RM120,000. Anda dapat memiliki 2 biji rumah. Okey. Okey, ada sebarang soalan atau pertanyaan boleh dikemukakan. Pegawai pemasaran kami bersedia untuk menjawab sebarang persoalan. Okey, sekiranya tiada sebarang soalan, kami akan tamatkan live kami pada hari ini. Okey, terima kasih kepada penonton-penonton ATH Group. Kami mohon maaf andai ada terkasar, tersilap bahasa. Maafkan kami. Selamat tengah hari dan selamat menunaikan solat Zuhur. Okey, terima kasih. Sekian sahaja dari kami ATH Group Kuala Terengganu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.